Perkalian bentuk pecahan dan desimal. Matematika kelas 5 SD. Operasi perkalian bentuk pecahan dan desimal dilakukan dengan cara mengubah pecahan menjadi desimal atau desimal menjadi pecahan. Selanjutnya, hasil perkaliannya menggunakan cara yang sudah dipelajari. Lalu, bagaimanakah langkah pengerjaannya pada soal? Sebagai contoh, kita akan mengalikan 2,3 dikali 3/5. Yang pertama, kita akan mengubah 2,3 menjadi pecahan biasa. 2,3 sama dengan 23 per, kita lihat satu angka di belakang koma, jadi per 10. 2,3 kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 23 per 10. 2,3 menjadi 23 per 10 dikali 3/5 sama dengan 23 kita kalikan dengan 3. 23 kita kalikan dengan 3 per 10 kita kalikan dengan 5. 23 dikali 3 hasilnya 69 per 10 dikali 5 50. 69 per 50. Kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebut, sehingga kita ubah menjadi pecahan campuran. 69 dibagi 50 hasilnya 1, sisa 19. Per penyebutnya kita lihat 50. 1, 19 per 50. Jadi 2,3 dikali 3/5 hasilnya 1, 19 per 50. Contoh soal berikutnya, kita akan mengalikan 1,8 dikali 3/4. Langkah yang pertama, kita menggunakan cara yang kedua. Kita ubah 3/4 menjadi pecahan desimal. 3/4. Untuk mengubah 3/4 menjadi pecahan desimal, di sini ada dua cara juga. Kita gunakan cara yang pertama, 3/4. Kita lihat penyebutnya di sini 4. 4 kita kalikan dengan berapa yang hasilnya menjadi 10, 100, dan seterusnya. Kalau menjadi 10, 4 dikalikan dengan berapa? Tidak bisa. Kemudian kita coba ubah menjadi penyebut 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Bisa, yaitu 25. 4 dikali 25. Sehingga 3 juga kita kalikan dengan 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. Jadi, harus kita ubah ke dalam pecahan berpenyebut 100. 3 dikali 25 hasilnya 75. Kalau sudah seperti ini bentuk pecahannya, pecahan biasanya yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya, ini akan memudahkan kita mengubah menjadi pecahan desimal. 75 per 100. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, menjadi 0,7
5. Atau kita bisa juga menggunakan cara membagi seperti biasa. 3/4, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, kemudian kita kasih 0, tambahkan 0. 30 dibagi 4 7. 7 dikali 4 28. Kita kurangkan 2. Turunkan 0-nya. 20 dibagi 4 5. 5 dikali 4 20. Kita kurangkan 0. 0,75. Sehingga 1, sehingga 3/4 nanti kita ubah menjadi 0,75. Di sini sama dengan 1,8 tetap, karena kita akan memakai pecahan desimal kali 3/4, kita ubah menjadi pecahan desimal, hasilnya tadi 0,75. Selanjutnya kita bisa menggunakan cara perkalian bersusun, yaitu caranya 0,75 kita kalikan dengan 1,8. 8 dikali 5 40, 0 di sini 4. 8 dikali 7 56, 56 tambah 4 60, 0 di sini 6. Kemudian 8 dikali 0 0, 0 ditambah 6 6. Selanjutnya 1 dikali 5 5, 1 dikali 7 7, kemudian 1 dikali 0 0, kita tambahkan 0, turun 0 ditambah 5 5, 6 ditambah 7 13 3, kemudian di sini 1, 1 ditambah 0 1. Kemudian untuk menentukan di mana letak tanda komanya, kita perhatikan bilangan yang pertama kita kalikan dua angka di belakang koma. Di sini dua angka di belakang koma. Satu koma delapan, satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Sehingga hasilnya nanti menjadi tiga angka di belakang koma. Berarti kalau kita mengalikan dua angka di belakang koma dengan satu angka di belakang koma, hasilnya nanti tiga angka di belakang koma. Kita perhatikan, kita hitung dari sini 1, 2, 3. Berarti letak komanya di antara 1 dengan 3. Sehingga hasilnya 1,350. 1,350. 1,8 dikali 0,75 hasilnya 1,350. Atau bisa kita tuliskan 1,35. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.